بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون Para muslimin rahimakumullah mari kita lanjutkan kegiatan kita dalam bulan Ramadan ini banyak membaca ayat-ayat Allah untuk mengingatkan diri kita kepada akhirat karena tempat persinggahan kita yang terakhir itu tempat berlabuhnya semua manusia nanti di akhirat bukan di dunia ini Jadi, Al-Quran menuntun kita, membimbing kita, Allah membimbing manusia melalui Al-Quran, firman-firmannya, kalam-kalamnya yang menunjukkan jalan yang benar, jalan selamat sampai di akhirat sana nanti, bukan hanya selamat di dunia. Para Muslimin, rahimakumullah, beberapa hari terakhir dalam acara. Kuliah subuh atau pengajian pagi sesudah sholat subuh, seperti yang biasa kita lakukan di masjid ini, kita mempelajari surat-surat pendek. Ya, sudah saya siapkan nih materinya tadi malam nih sampai jam 12. Ini bikin begini ya. hanya untuk mengambil tafsir yang lain, sudah saya siapkan. Eh kata orang Jawa Tiba-tiba Pagi tadi Pak Imam baca ayat ini Tersentuh hatiku oh, Ayat ini penting Kenapa enggak ku terangkan dulu ayat ini Nah sekarang kita fokus ke sini Jangan ada yang ngantuk loh ya Ngantuk tak selentik ya. Ngantuk selentik kupingnya ya. Kutik ini loh. Nah, eh, jangan tidur. Nah. <laughs> Mari kita lihat saudara sekalian apa yang dibaca oleh Pak Iris tadi dalam dalam apa namanya firman Allah yang terdapat surat Ali Imran. Tolong ambilkan mic satu lagi. Pak Iris biar baca di tempatnya situ. Ya. <tuh> Jadi saudara sekalian Al-Quran ini kita baca Kemudian kita pahami maknanya Lalu kita lihat diri kita Kata orang Jakarta Ngaca, ngaca Tapi ini dipakai kaca bukan kaca Cermin Al-Quran ini loh Sebagai cermin kita Kita lihat Al-Quran kita lihat, Ada di situ apa enggak kita ini Oh enggak ada Waduh bahaya itu kalau enggak ada Ya Wah Iris ini silakan baca dari kalau nggak salah dari ayat 30 tadi ini ya Pak Iris ya. Oke, dari 130. Hah? 130. 130 ya, benar ya? Oke. Yeah. Oh, oh. Anu baca per ayat-ayat per ayat dulu, Pak. Nggih, monggo silakan. Ya Allah يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ya, sampai itu dulu. Saya juga sambil mengikuti iramanya Pak Iris ya.

enak sekali pak maka saya lebih senang jadi makmum mendengarkan imam baca kalau imamnya bacanya enak senang aku kalau bacanya nggak enak aduh 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 gitu aja misalnya, ya jadi sudah perhatikan ini ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil kita semua ini yang mengaku beriman La tak kulur riba, janganlah kalian memakan riba. Abafam mudoafah, riba yang sifatnya berlipat ganda digandakan. Abafan berlipat-lipat ganda, afatan dilipat gandakan. Ini di sini ada tafsir bagus. Dalam bahasa Arabnya ada tapi sudah nggak usah pakai bahasa Arab, sudah diterjemahkan oleh orang-orang pintar di negara kita ini. ini tulisan Prof. Profesor Dr. Wahbah az Zuhail, Tafsir Al Munir. Buku aslinya itu segini pak, bahasa Arab semua. segini nih. saya dulu mau beli, oh, mahal banget ya, belum belum punya uang. sekarang mau beli sudah ada di laptop. ya sudah. Saya bacakan ini ya. Apa yang dimaksud wahai orang-orang beriman? Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Yang di sini ada keterangan ini. Ada afan afah, yang artinya berlipat ganda dilipat gandakan lagi. Sudah berlipat ganda dilipat gandakan lagi. Jadi riba, riba yang biasa terdapat di bank-bank itu loh. Kalau kita minjam uang di bank, 10 juta atau 100 juta. Kembalinya enggak mungkin 100 juta, Pak. Ya toh? Iya. Nah, lebihnya itu namanya riba. Dan itu dilarang oleh Allah. Tapi kita lakukan tiap tiap saat. Kita ini loh orang Indonesia, orang muslim masih banyak melanggar ayat ini. Masya Allah. Padahal Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Ya, jadi riba ini, ini artinya jangan dipahami salah, karena sebagian saudara kita ada yang memahami ayat ini keliru. Jadi riba yang berlipat ganda yang dilarang, kalau enggak berlipat ganda enggak apa-apa. Ada yang berpendapat begitu, kiai kita Indonesia ini, ustadz kita di Indonesia ini ada yang berpendapat begitu dari organisasi besar. Ya. Ada yang berpendapat begitu, Pak. Ya. Padahal, coba lihat sini, yang dimaksud dengan atafan mudawafan yaitu dengan berlipat ganda seperti kalian memberikan waktu tenggang pembayaran utang untuk kedua kali kepada seseorang yang berutang. Jadi dia utang sama kita, misalnya. Terus Nanti kembalinya kamu utang berapa lama? Setahun ya. Nanti kembalikan kamu utang 300 ribu misalnya atau 300 juta. Nanti setahun kamu kembalikan 330 juta ya. Misalnya begitu. Atau gampangannya gini aja. Kamu pinjam 100 dinar, 100 dirham atau 100 juta. Kalau kamu bayarnya satu tahun, nanti kamu bayarnya kembali kepada saya 200 dinar atau 200 dirham atau 200 juta. Gitu dulu begitu, Pak. Nah, terus di sini dilanjutkan yang dilarang oleh Allah bukan hanya riba ini. Ini 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 yang belakangan, ya. Ini yang dimaksud dengan berlipat ganda ini diterangkan dalam tafsir yaitu dengan kalian memberikan waktu tenggang pembayaran utang untuk kedua kali. Ditagih satu tahun belum bayar dia. Tahun depan baru mau bayar. Nah, tahun depan balik tagih yang kedua kali. Ya, kalian memberi eh, kalian memberikan waktu tenggang pembayaran utang untuk kedua kali kepada seseorang yang berutang namun dengan syarat jumlah harta yang harus dibayar olehnya lebih banyak pelipat gandaan ini ada kalanya hanya di dalam bunganya saja yang berlipat ganda ya bunganya misalnya 10% kalau perpanjang lagi naik lagi saya nggak tahu tuh kalau yang terjadi di bank itu kita kita apa nggak tahu saya ya? bunga per bunga ya jadi dengan diperpanjang waktu lagi bunganya bertambah lagi misalnya begitu ya bertambah bertambah lagi jadi di dalam di dalam bunga saja atau ada kalanya pelipat gandaan ini berhubungan dengan jumlah uang pokok utang pokok yang 100 dikembalikan menjadi 300 itu contohnya ada apa muda itu dilarang oleh Allah ini Hai hey orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda dan dilipat gandakan watakuhuloh dan bertakwalah kalian semua kepada Allah La tuflihun, agar kalian semuanya berbahagia agar kalian semuanya beruntung jadi Allah mengajarkan kepada kita main riba itu tidak membawa keuntungan itu justru tidak main riba itu yang membawa keberuntungan Makanya praktek perbankan di dunia serang ini, di seluruh dunia, itu praktek orang-orang Yahudi itu. Ekonomi dunia ini dikuasai orang-orang Yahudi dengan cara sistem pinjam-meminjam pakai bunga berbunga. Makanya negara kita hutangnya sudah berapa sekarang itu? Berapa Pak? Hutang negara kita sekarang itu? 7.000 triliun. Itu utang pokoknya itu bunganya berapa nggak tahu aku itu tanya sama Pak Jokowi sana dan itu yang bayar bukan Pak Jokowi Pak enak sidin si itu enak para presiden itu utang yang bayar rakyatnya Astaghfirullahaladzim ini Allah sudah bilang jangan kalian makan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah bertakwalah kepada Allah artinya jangan kamu langgar larangan ini agar kalian semuanya beruntung. Terus di belakang di belakangnya di, diiringi dengan peringatan baca Pak ini silakan. Terus. Nah, bacanya bagus. Nadanya enak nggak pati keras meruk memekakkan telinga ini kalau nggak salah anu al ya apa koreknya al ya bukan ini Syekh Mansur oh Syekh Mansur oh Syekh Mansur ya saya itu nggak ahli kiro ah sih cuma ahli ya belum ahli <laughs> belum ahli semuanya cuma tahu gitu aja jadi saudara sekalian Allah bilang Allah berfirman wataku Setelah Allah menyuruh kita semua bertakwa kepadanya supaya jangan makan riba dan jangan meminjam riba supaya kalian hidup berbahagia. Kenapa? Kalau orang sudah punya utang ke bank pakai riba atau sekarang ini pin, pinjol, ya ada pinjol ya, lagi musim pinjol ya, pinjaman online itu, itu juga sama itu sama itu pakai riba juga itu. Kalau nggak salah gitu pak ya. Pakai riba atau itu tak? Pakai riba. Saudara kalau punya pinjaman pakai riba, nggak tenang hidupnya, nggak akan mungkin senang bahagia, nggak akan. Kemurungsung yang ada. Nanti tagihan datang dari sini, datang dari sini lagi mumet sampean. Makanya kalau bisa jangan sampai utang, jangan sampai utang. Ya, tuflihun uiddatil kafirin. Allah bilang begitu. Dan jagalah diri kalian dari neraka. Bertakwalah kalian semua terhadap neraka. Berhati-hatilah kalian semua kepada neraka. Jangan sampai masuk neraka. Artinya saudara, kalau kita masih melakukan praktek riba, neraka di belakang kita, mana min Jadi jangan main-main dengan soal riba ini. Dan jagalah diri kalian dari neraka alati. Yang neraka ini, uidat telah disediakan lil kafirin. Untuk orang-orang yang kafir, jadi neraka itu disediakan adalah untuk orang kafir. Lah Kamu orang beriman, jangan sampai dimasukkan ke neraka seperti orang kafir itu. Salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka adalah kamu makan hasil riba atau kamu melakukan praktek riba. Ini nih. Hampir setiap bulan Pak, tanggal muda, waktunya kita pensiunan menerima oh, gaji pensiunan. Karena setiap bulan saya sama Bu... Basu, bu suraya itu sering ngomong-ngomong itu absen Makanya pakai HP gini cek terus sudah absen bulan ini karena kalau tiga bulan betul-betul enggak -betul absen harus ke kantor sana kita ruwet jadi ya tadi absen terus nanti sudah terima kasih anda sudah absen jadi nggak perlu ke bank nah, uang sudah masuk ke rekening itu uang gaji tapi di belakangnya terus ditawari ada kredit murah kredit murah. rasa kredit mau murah yang apa tetap aja mumet itu. Ya, kredit walaupun murah bagaimana bikin orang pusing juga itu, ya. Ah, terus jadi Saudara, Allah bilang kita kita jangan, kita harus menjaga diri dari neraka, jangan sampai masuk neraka gara-gara riba. Karena neraka itu diciptakan disediakan oleh Allah hanya untuk orang kafir sebetulnya. Ini artinya saudara, di dalam ayat ini ada pelajaran Kalau kita melakukan praktek riba, kita sama dengan orang kafir Itu, itu, bahayanya itu Terus di belakangnya Allah berpesan Wa, Allah wa turhamun Ya enggak persis-persis, ya mirip-mirip dikit itu ya Persis ya, enggak apa-apa Persis banget, enggak bisa aku Wa, ta, wa dan taatlah kalian semua kepada Allah war rasula dan kepada rasul. Nih, nih. Allah sini ar -rasulah. Ini artinya dua-duanya ini sebagai maf'ul. Makanya di ini maf'ul awal maf'ul sani ini ya. Taat dan taatlah kalian semua hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena orang beriman itu pasti taat kepada Allah. Kita harus taat kepada Allah. Kalau tidak berarti kita belum beriman atau bukan orang beriman. Kemudian yang kedua, warasula maksudnya rasula maksudnya begitu. Dan taatlah pula kalian kepada rasul itu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita tak taat kepada Allah dan rasul, Tak patuh kepada Allah dan rasul? La'allakum turhamun agar kalian semuanya diberi rahmat. Dapat rahmat dari Allah Diberi rahmat dari Allah itu artinya akan dimasukkan surga apa maksudnya Tuh bukan dikasih Pak Rahmat Bukan Pak Rahmat yang ngasih saya gitu ya Pak ya Bukan kita dikasih rahmat Pak Rahmat bukan Diberi rahmat oleh Allah itu diberi rahmat Sehingga kita bisa masuk surga Walaupun amalan kita sesungguhnya tidak pantas atau belum pantas Untuk syarat masuk surga Karena terlalu sedikit amalannya Terlalu kecil tapi Allah berikan rahmatnya selesai sudah. Sama kayak saya dulu, saya sering cerita sama sampean. Saya ini tidak pintar-pintar amat, tapi goblok juga enggak. Goblok juga enggak juga enggak, aku bodoh juga enggak. Tapi pintar-pintar banget juga enggak, Jenius juga enggak. Ya, tapi saya ujian kelulusan dokter spesialis saraf dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena semua yang menguji itu muridku, murid ngajiku. Mereka mau ngasih tanyaan tuh bingung sendiri dia apa ya pertanyaan yang kira-kira Pak Sugeng bisa jawab gitu mereka bilang di belakang layar tapi <laughs> ya, akhirnya saya bisa jawab semuanya lah lulus saya ya, itu rahmat namanya itu belas kasih <laughs> belas kasih dari guru-guru saya sehingga saya walaupun gak nggak pintar tapi lulus tercepat diantara satu rombongan masuk spesialis itu kita ada empat orang yang yang satu sudah meninggal dunia kawan saya, Allah murid ngaji saya juga dia meninggal ya. Jadi tinggal kita bertiga yang masih hidup. Ya. Jadi kita empat orang masuk 1999 pertengahan Juli. Terus saya lulus duluan. Harusnya 8 semester, 7 semester saya sudah selesai. Tadi satu semester nggak bayar SPP. <tuh> Jadi begitu lulus tercepat. Yang lainnya lulus satu semester kemudian. Ya kenapa? Ya itu tadi rahmat, belas kasih dari manusia kepada manusia itu pun bagus, apalagi belas kasih Allah. Nah, berikutnya, Pak. Pak, Pak Iris. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين يفكون بالسراء والضراء والكاذبين الغيظ والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Wasariu ilah magfiratimil robbi kum, wajanatil wa arduh asamawatul arduh o iddat lil mutakin. Nih sudah. Allah bilang apa? Wasariu dan bercepat-cepatlah, bersegeralah kalian semua. Hai orang-orang yang beriman. Ini perintah-perintah di sini. Semua pakai fiil amr lil jam'i fil amr untuk banyak orang. Ini kembalinya masih ke ayat yang di depannya itu di awal dari tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba Yang dipanggil ini orang banyak, orang-orang beriman yang banyak ini. Jangan kalian makan riba, ya. Bertakwalah kepada Allah di belakangnya, takutlah kepada neraka, jagalah diri kalian dari neraka yang berikutnya dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya berikutnya lagi wasariu wasariu dan bercepat-cepatlah bersegeralah kalian semua he orang-orang yang beriman ilamagfiratin kepada ampunan min robbikum mir robbikum dari Allah pemelihara kalian rob kalian Tuhan kalian pencipta kalian pendidik kalian, ya, pemilik kalian. Ya, kita disuruh oleh Allah, cepat-cepat menuju kepada ampunan Allah. Cepat-cepat minta ampun. Karena kemarin-kemarin kita makan riba. Cepat-cepat minta ampun sebelum mati kamu. Jangan lakukan terus riba. Berhenti, berhenti. Jangan alasan ini untuk usaha-usaha usaha pakai riba. Hasilnya tidak akan menguntungkan. Sudah, jangan. Ini Allah menyuruh kita, bercepat-cepat menuju pada ampunan Allah. Bukan hanya menuju ampunan Allah. Wajan natin. Nah, ini ada kata-kata wajan natin. Ini kembalinya ke sini. Wasariu ila jannatin. Itu maksudnya. Wasa wajan natin dan bersegeralah kalian menuju ke surga. Yang surga itu arduha luasnya as watual seluas langit dan bumi. Uiddat surga itu disediakan telah disediakan nih sudah sekarang surga sudah ada neraka sudah ada itu menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kalau yang lain itu nggak tahu ya pahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya memahami surga dan neraka yang yang nanti akan dimasuki orang-orang beriman dan orang-orang kafir itu itu sudah ada sekarang menunggu kita sampai ke sana aja Menunggu manusia yang beriman masuk surga, menunggu yang manusia yang kafir neraka sudah disiapkan. Cuma kalau tadi seneraka itu lil kafirin, surga kata Allah uiddat surga itu telah disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita puasa sekarang ini, Pak, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ayatnya bolak-balik dibaca sampai bosan yang mendengar. Tapi Al-Qur'an tidak membuat orang bosan. Ya Ayuhaladina amanu orang-orang yang beriman kutiba siam telah diwajibkan ditetapkan ke kepada kalian puasa siam kama kutiba sebagaimana telah pernah diwajibkan alalladzina mingko belikum kepada orang-orang sebelum kalian la'anlakum tatakun kalian berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa ini yang akan masuk surga yang akan disediakan yang sudah disediakan oleh Allah surga untuk mereka. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mari kita lihat diri kita. Ini di belakangnya. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sirri Nomor satu. Orang-orang yang bertakwa adalah satu, orang-orang yang mereka selalu menginfakkan yunfikuna selalu. Ini pakai fi'il mudhari Allah nih, enggak pakai fi'il madhi. Allah must orang-orang yang bertatu orang yang selalu sekarang dan besok dan seterusnya selalu infak dia menginfakkan hartanya bukan bakar zakat harus zakat setahun sekali infak setiap hari harus setiap hari kita harus infak walaupun infak, infak itu mungkin kepada istri kita kalau suami ngasih uang kepada istrinya itu infak itu kewajiban tapi juga pahala infak didapat itulah Islam nah, makanya yang laki-laki cari duit jadi apa aja nggak apa-apa Dapat duit kasihkan istri Senang istri Apalagi oh, duitnya satu triliun uh, Istrinya senang banget gitu. Joget-joget itu Senang itu Nah jadi Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka visarro di dalam keadaan senang Dalam keadaan longgar hartanya Banyak duitnya Wadoroi dan dalam keadaan susah, dalam keadaan duitnya susah, untungnya sedikit atau malah rugi. Orang beriman tuh mau dia rugi dagangnya, mau dia beruntung dia tetap infak. Itu orang beriman. Mari kita lihat, kita sudah begitu atau belum? Kalau kita belum begitu, berarti kita belum bertakwa apa? Gitu aja, gampang ya. Tuh makanya infak harus tiap hari. Ya menginfakkan harta dalam keadaan senang dan susah dalam keadaan longgar banyak duitnya dan dalam keadaan sempit ya rezekinya itu yang pertama. Yang kedua, Dan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan kemarahan. dan orang-orang yang menahan al kemarahan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Artinya, orang bertakwa itu bisa marah, bisa sangat bisa, tetapi dia marahnya ditahan. Aduh. Hmm. Sabar, sabar, sabar. Orang dia bilang ngelus dodo, <laughs> ya, sabar, sabar. Nah, itu orang bertakwa begitu. Orang-orang yang mereka bisa menahan marah. Terus yang ketiga dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memberi maaf terhadap manusia terhadap orang lain. Jadi orang yang bertakwa harus punya sifat bisa menahan marah walaupun dia mau marah bisa tapi dia tahan marahnya karena dia ingat ayat ini. Ini dulu pernah kejadian kalau tidak salah Ibnu Abbas ketika dia didatangi tamu Terus Pembantunya Nyuguhkan makanan, minuman Tiba-tiba tumpah Numpain tempatnya Duduk Ibnu Abbas dan tamunya Dimarah si pembantu tadi sama Ibnu Abbas Lalu pembantunya baca ayat ini wasari ila magfirati min rabbikum wa jannatin narduha as-samawati wal arduu iddatil muttaqin alladzina yu'minuuna bish-sharra wad-dharra wal kaadzibi nalghayr itu marah-marah dipasangkan ayat ini terus langsung eh ya sudah 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 enggak sudah, sudah. jadi marah aku wallah dilanjutkan lagi sama pembantunya tadi apa oh, pembantunya ibnu abbas apa piye oh alquran lu di luar kepala ya jago Al-Qur'an. Terus baca berikutnya lagi. Walafina dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memberi maaf kepada manusia sebelum dimintai maaf dia sudah ngasih maaf. Jadi nggak nunggu hari raya Idul Fitri satu sawal nggak usah. Tuh. Ini orang bertakwa. Betul dibaca ayat ini apa apa yang terjadi Ibnu Ya sudah kamu ya, ya itu bukan membantu budak. Kamu mulai hari ini saya bebaskan. Kamu sudah bukan budak lagi. Gitu Pak Ibnu Abbas itu. Masya Allah. Uh, senang banget ya. Gara-gara baca Al-Quran. Lalu dibahas, ditutup ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang selalu berbuat baiknya. Ini muhsinin tingkatan yang ketiga kita ini kita semua rata masih muslim semua nih. Yang mukmin mungkin saya belum termasuk, mungkin sampai juga belum termasuk, mungkin ya Allah wa hanya Allah yang tahu. Nanti derajat kita naik dari muslim mukmin. Habis mukmin naik lagi muhsin. Habis muhsin nanti naik lagi menjadi mutakin. Nah, kalau bisa kita mati pas sudah mutakin itu, kalau bisa begitu. Ya, ini kita baru kalau sampai di sini baru muhsinin. Ya, mau infak dalam keadaan susah dan senang. Jadi tiap hari infak bisa menahan marah. Bu dimaki maki orang, dibully di, di orang, nggak marah, nggak lapor polisi, nggak. Nah, dia maafkan aja. Terus dia, Allah membebaskan budaknya. ke budaknya membaca Wallahu yuhibbul muhsinin. Abu senang. Ya sudah kamu pergi ya. Sudah saya maafkan kamu. Bebas kamu sekarang. Nggak jadi budakku lagi. Kamu mau pergi kemana? Keluar karena silakan. Begitu pak. Silah, lanjutkan lagi pak Aris. "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله". وَلَمْ يَسُرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ أُولٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وجنات خالدين فيها خالدين فيها ya, jadi kata Allah apa selanjutnya saudara ini ya Allah bilang selanjutnya dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang Ida apabila fau mereka berbuat fahisatan berzina berbuat zina melakukan perbuatan dosa Fahisah ini dosa tapi biasanya zina yang disebut fahisah itu Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka dulu pernah berbuat zina, dulu, sekarang enggak lagi, ketobat. Ya. Yeah. Orang-orang yang mereka pernah berbuat fahisa, berbuat zina atau berbuat dosa, auzalamu atau mereka mendolimi anfusahum diri-diri mereka, zakarullah. Mereka kemudian ingat Allah melihat ingat Allah lalu apa? <tuh> lalu mereka istighfar minta ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Jadi menurut keyakinan Islam yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Manusia tidak bisa mengampuni dosa manusia yang lainnya tidak bisa memaafkan bisa, mengampuni dosa nggak bisa. Jadi kalau Idul Fitri sampean datang kepada orang, aduh saya minta ampun ya segala dosa saya, saya banyak berdosa sama kamu, saya minta ampun ya ini saya hari yang baik ini saya minta ampun sama kamu nggak bisa, nggak akan hilang. Yang bisa minta maaf, minta maafnya. Ya, hanya yang bisa mengambil dosa itu cuma Allah saja. Jadi dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Nah, itu orang bertakwa itu kalau ingat dosanya istighfar, istighfar, istighfar. Makanya kalau kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini istighfar yang banyak. Sakit istighfar yang banyak. Karena kita sakit itu karena dosa kita. Buh, buh, apa? Buh itu bahasa Jawa ya, Pak. Enggak tahu itu sakit perut kah, sakit kepala kah, sakit kantongnya kah, ya, sakit apanya lagi. Nah itu semua karena dosa kita, semua yang kita derita itu. Makanya banyak istighfar. Karena orang bertakwa itu ciri-cirinya mereka itu apabila telah mendolimi diri mereka karena berbuat dosa, ya mereka ingat kepada Allah lalu mereka minta ampun untuk dosa-dosa mereka Karena mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Lalu orang bertakwa sifat berikutnya Walam yusirru ala fa'alu Walam dan mereka tidak yusirru terus menerus berkelanjutan Ala terhadap ma apa yang fa'alu mereka telah perbuat mereka tidak terus-menerus berbuat dosa ketika sudah tahu bahwa perbuatan itu dosa dan sudah istighfar sudah minta ampun mereka tidak terus-menerus berbuat dosa wahum yaklamun padahal mereka mengetahui itu adalah dosa. Nah lanjutkan Pak ulah Ulaika. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين فلوش. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعدة للمتقين ولا تهلو ولا تحزن وأنتم العلون إنكم مؤمنين. Nah, Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi sudah sekalian, apa berikutnya kata Allah? Ulaika itulah mereka wahai Muhammad mereka orang-orang bertakwa yang si ciri-cirinya sifat-sifatnya seperti sudah disebut di sebelum di ayat-ayat sebelumnya jaza uhum jaza saudara-saudara di orang sini kadang-kadang antara jim dengan za itu berdekatan jaza gitu ya kadang-kadang padahal beda jaza jaza Jazulah itulah mereka jazauhum balasan mereka dari Allah adalah maghfiratum min ampunan dari Allah Tuhan mereka pemelihara mereka rob mereka bukan hanya diampuni dosanya di akhirat nanti Wajanatun, dan balasan mereka dari Allah adalah surga yang tajri mengalir minta tiha dari bawah tempat-tempat yang ada di surga sana al anhar sungai-sungai surga bukan lagi sungai mentaya yang sudah terkukut sentak silang ya mereka orang-orang yang kekal di dalam surga wa ajrul dan itulah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal orang-orang yang beramal itu kalau sudah dibalas oleh Allah dengan ampunannya dan diberi rahmat oleh Allah kemudian dimasukkan surga oh sudah itu itu pembalasan yang terbaik sebaik-baik balasan dari Allah Nah, setelah ini saudara, ya lalu Allah bilang, Kadaqalat mingkablikum sunan sungguh telah berlalu sebelum kalian sunah-sunah perjalanan umat-umat terdahulu fasiru fil art maka berjalanlah kalian di muka bumi fanduru lalu perhatikanlah kaifa bagaimana kana keadaan akibatul mukadzibin bagaimana adalah atau bagaimana keadaan akibat akibat kesudahan akibat artinya kesudahan al mukadzibin orang-orang yang mendustakan itu saudara ayat-ayat yang seperti ini kelihatannya ini ayat yang menyuruh kita berjalan di muka bumi ada seorang ustaz di YouTube di WA saya dikirimi. Dia bicara katanya. Saudara, ternyata Al-Qur'an itu menyuruh kita piknik dan kuliner katanya. Eh, ustaz ini aja ini. Enggak ada suruh piknik sama kuliner. Kamu mau piknik mau kuliner silakan aja tapi jangan bawa-bawa Quran. Itu ayat yang kamu, kamu anggap begitu maknanya. Padahal itu bukan begitu maknanya. Ya, bukan, bukan suruh pikir dan kuliner, bukan. Kuliner kalau sudah tinggi kena setruk jadi pasienku sampean. Jangan, auzubillah misal syaitanir Ya. Jadi sungguh telah berlalu perjalanan umat-umat sebelum kalian. Artinya Allah bercerita dulu Muhammad, eh dulu orang-orang beriman yang beriman kepada Nabi Muhammad, sebelum kalian dulu sudah ada umat-umat yang hidup di zaman nabi-nabi dan -Nabi rasul-rasul sebelumnya. Fasiru maka silalah silahkan kalian berjalan fil ardi di muka bumi untuk apa? Fanzuru lalu perhatikanlah kaifakana akibatul mukadzibin bagaimana keadaan akibat orang-orang yang mendustakan. Dulu sudah ada Firaun. Firaun itu semasa hidupnya orang yang sangat ditakuti itu semua manusia di zamannya. Seluruh manusia takut sama Firaun. Bahkan anak buahnya Fir'aun pun takut sama Fir'aun Tapi mana sekarang Fir'aun Mati sudah Di dalam apa itu sana Piramid sana itu Kalau sama piknik ke Mesir sana coba Tengok itu <tuh> Fir'aun itu ya. Bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan Semua orang yang mendustakan Itu berakhir dengan tidak enak Makanya kita jangan menjadi orang yang mendustakan Al-Quran, jangan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dilarang, dilarang oleh Allah riba ya sudah berhenti gitu aja. Enggak, saya nanti dagangnya enggak maju kalau enggak pinjam bank, ya enggak maju enggak apa-apa. kamu disuruh maju masuk ke surga kok, bukan maju masuk neraka kok. Itu ya. Terus Allah bilang, Hada bayanul linnas Inilah penjelasan untuk manusia Ini Al-Quran adalah penjelasan untuk manusia Wahudan dan juga petunjuk Wa dan nasihat lil Bagi orang-orang yang bertakwa Lo Ini Pak, Bu Al-Quran ini bayan Isinya itu penjelasan-penjelasan Terang-terangan Berisi penjelasan-penjelasan untuk manusia apa yang dilakukan oleh manusia sebagai anak bagaimana sebagai ibu bagaimana sebagai bapak bagaimana sebagai suami bagaimana sebagai istri bagaimana sebagai orang tua bagaimana sebagai tetangga bagaimana kepada tetangganya ya sebagai bawahan bagaimana sebagai rakyat bagaimana sebagai pemimpin bagaimana ada dalam Al-Qur'an semuanya itu ya kemudian Allah bilang Al-Qur'an juga merupakan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa nah ini yang bagus nih Walatahinu dan janganlah kalian merasa hina. Walata zanu dan janganlah kalian merasa bersedih karena tidak punya duit banyak. Mereka yang punya duit banyak itu pak, para konglomerat itu ternyata punya utang juga. Saya baru, saya baru baca berita, maaf saya baca berita di sosial media. Katanya ini kata berita itu hari tanu itu loh pak orang kaya itu ternyata punya utang berapa triliun gitu masya allah masya allah lebih nah, masuk akal gimana kok bisa punya utang padahal Indomaret se Indonesia ini punya dia loh ini Indomaret berapa jumlahnya itu se Indonesia tuh pak mungkin di situ dia pinjam duit itu <laughs> bikin Indomaret setiap kota di seluruh Indonesia masya allah ya jadi kalau Allah bilang apa? Walatahinu dan janganlah kalian merasa hina karena menjadi orang beriman itu tidak bisa kaya raya. Kalaupun kaya hanya sedikit saja. Tidak bisa jadi presiden kalau betul-betul beriman. Jadi walatahinu walatahzanu dan janganlah kalian merasa rendah, merasa hina. Walatahzanu dan jangan merasa sedih, jangan merasa susah. Untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa karena tidak boleh makan riba, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Allah bilang apa? Wa dan kalianlah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Ing kuntum jika kalian adalah mukminin orang-orang yang beriman. Masya Allah. Belum di belakangnya lagi Pak, tapi lain kali aja kita sambung waktunya sudah habis. Ya. Masya Allah, jajak Pak, khairis, khairis, ya. Saya tahan dia, jangan pergi dulu kamu. <laughs> Padahal dia mau buka toko, saya tahan dulu. <laughs> nah, jajak heran. Bapak Ibu Rasulullah, ini tadi peringatan buat kita semuanya, buat saya yang ngomong juga. Jadi pelajaran peringatan, mari kita koreksi diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita semua sebagai orang-orang yang beriman, termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dijadikan oleh Allah kita semuanya orang-orang yang mau mengerti, bisa mengerti, memahami ayat-ayat Allah, dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas. Dan semoga Allah memberi kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah memberi kepada kita semua amal-amal soleh yang diterima oleh Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita di masa lalu dan semoga Allah beri kepada kita semua rezeki yang luas banyak dan barokah serta halal dan semoga Allah beri kemudahan kepada kita dalam segala urusan kita semoga Allah menyadarkan istri-istri kita yang belum paham menjadi istri yang baik semoga Allah beri kepahaman pada suami-suami yang belum paham menjadi suami yang baik semoga Allah beri kepahaman pada kita anak-anak yang belum paham menjadi anak yang baik dan semoga Allah beri kepada kita semua para orang tua yang belum paham bagaimana menjadi orang tua yang baik dan semoga Allah berjubah kasih ma serta husnul khotimah. amin ya rabbal alamin wa akulu kau lihada astaghfirullahalai walakum Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antas tawabur rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin